Video kali ini saya akan membuat brownies dua bahan. Kemarin udah pakai soda, sekarang kita mau buat pakai susu. Ini susunya terserah, ini saya pakai Indomie rasa coklat. Ini satu bungkus Oreo yang ungu, yang es krim. Ini botol dot takaran. Ini buat penghancurnya. Baskom dan juga ini cetakannya. Oke, ini kan kalau di resep untuk 24 biji Oreo untuk 240 ml susu. Tapi ini saya pakai yang satu bungkus aja dan pakai yang 100 ml dan ini susu yang saya beli 190. Jadi nanti ditakar di ini tempat takaran. Oke, langsung aja kita buat. Ini sebenarnya saya juga belum tahu berapa ini isinya. Kita buka aja langsung. Kita hancurkan. Kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oh, adanya ini 14. Jadi 14. Jadi kurang lebih kita kasih 100 ml susu ya, kurang lebih. Nanti kita takar. Nah, ini bersama krimnya kita hancurkan. Kita hancurkan sampai halus. Sekarang susunya kita takar. Ini di angka 100 ya. Nah, kelihatan enggak ya? Di angka 100, ini sisanya. Setelah itu kita tuangkan ke sini yang 100. Sekarang kita tuangkan. Kita aduk. Nah, ini udah rata. Sekarang kita tuangkan ke cetakannya. Jangan lupa cetakannya dikasih minyak goreng atau mentega biar tidak lengket. Oke, kalau sudah kita tuangkan. Nah, selagi menuangkan, jangan lupa kita panaskan dulu kukusannya. Dan nanti kalau udah menguap, kita kukus kurang lebih 15 hingga 20 menit sampai dia benar-benar matang. Oke, sekarang kita kukus. Ini udah 20 menit, kita buka. Ini kita tes tusuk buat tahu matangannya ya, matang. Oke, udah semua, kita matikan. Kita tunggu hingga dingin, setelah itu kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia hasilnya. Cantik kan? Nah, cukup mudah untuk membuatnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya.